Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari podcast Horror Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Dan seperti biasanya, pada malam hari ini saya kembali dan akan menghadirkan sebuah kisah mistis untuk kalian semua. Kisah mistis kali ini adalah lanjutan yang kemarin, Kembang Laruk. Jadi ini adalah bagian ketiga ya, yang dituliskan oleh Mas Simpleman. Seperti apa kisahnya? Mari kita simak. Lika tersenyum di balik pendar cahaya lampu minyak yang dia bawa. Jujur, tiba-tiba Rizky merinding di depan anak ini. Lika menarik satu tangan Rizky, memintanya mendekat ke bagian dalam kamar. Aroma busuk yang tidak bisa Rizky jelaskan membuat rasanya ia ingin berlari pergi. Tapi perlahan, saat Rizky melihat seonggok kain putih yang menutupi sesuatu di dalamnya, Rizky terdiam sejenak dalam hening. Lika kemudian menarik kain yang menutupinya. Di sana Rizky bisa melihat apa yang ada di dalamnya. Rupanya sosok yang nyaris sama persis dengan Lika. Hanya saja kulitnya berwarna putih, sangat pucat. Di bagian hidungnya ditutup oleh kapas. Dan dia terbungkus dalam balutan kain kafan. Simba pernah mati suri kayak Mariski. Dia sudah dilarang naik ke gunung karena beliau itu memiliki aroma seperti kembang laru. Tapi Simba gak mendengarkan waktu itu. Saat ini Simba ditemukan dalam kondisi begini. Sudah dilakukan apapun untuk mengembalikannya, tapi tidak ada yang berhasil. Sampai kami pernah mendengar kalau sukmanya masih tersesat di sana. Simba mengambil sesuatu di sana. Masalahnya, tidak ada dari kami yang bisa melihat di mana Simba berada. Cuma orang yang pernah mati suri yang bisa melihatnya. Karena itu, saya butuh Mas Rizky untuk menunjukkan jalannya nanti. Rizky yang mendengar itu sontak berjalan mundur menjauh dari Lika. Mati aku, katanya berujar lirih. Sejujurnya Rizky masih terlihat bingung. Dia tidak tahu harus merespon seperti apa. Tapi Lika nampaknya menunggu respon anak itu. Gimana caranya aku bisa tahu di mana mbakmu? Aku lo nggak tahu apa-apa. Mas, yang mendaki nanti adalah orang-orang yang akan membantu kita. Nanti ada aku juga kok yang menemani kamu. Aku nggak akan ninggalin kamu sendirian. Mohon Mariski mau ya menolong keluargaku. Kasian, ibu sudah nggak ada. Bapak setiap malam menangis sendirian. Yang nolong itu siapa aja? Kamu itu yakin bisa selamat? Gimana kalau bisa nambah korban? Kamu atau aku gak bisa pulang? Jangan membuat hal ini jadi perkara sepele. Aku sudah sering bertemu yang kayak gini. Lika terdiam sejenak. Suasana di tempat itu terasa sangat hening, hingga rasanya tempat itu seperti kedap udara. Ya sudah, kalau Mas Rizky gak mau, saya gak maksa. Monggo Mas Rizky pulang. Ngomong-ngomong, hati-hati ya kalau pulang. Mas Rizky gak tahu kan apa aja yang sudah dalam masuk ke perut. Lika menyeringai, memberi jalan Rizky untuk pulang. Tapi anehnya Rizky seperti tidak bisa pergi dari tempat itu. Ia tidak mau meninggalkan Lika sendiri di sini. Monggo mas. Lika masih menyeringai memberi jalan.
Lika kemudian mendekat, menyentuh pipi Rizky. Ia berbisik, "Nggak apa-apa. Yang nemenin kita bukan orang-orang sembarangan. Mereka siap nanggung resiko. Setiap malam, jasadnya Simba jadi rebutan banyak sekali makhluk yang tidak kasat mata. Jadi mohon maaf ya kalau aku pakai cara gini." Rizky mengangguk. Ia seperti menurut saja apa kata perempuan ini. Mereka kemudian keluar dari ruangan itu. Setelah meninggalkan ruangan itu, Rizky terhenyak melihat seorang pria tua yang mengenakan kacamata. Kulitnya sawo matang dan menatap Lika serta Rizky dengan sorot mata yang tidak bisa ditebak. Rizky menyadari, mungkin beliau inilah bapaknya Lika. Awalnya dia kira orang ini akan menolong Rizky, tapi kemudian dia berkata kepada Lika, "Semua yang kamu butuhkan sudah kupersiapkan ya nak. Hati-hati, bapak hanya bisa mendoakan kalian." Hari itu, Rizky menginap di rumah Lika. Mbak Nuk juga mengurusi semua kebutuhannya dalam sehari. Dan keesokan paginya, bapak Lika menawarkan diri untuk mengantar mereka ke stasiun. Perjalanan mereka akan dimulai dari titik pertemuan ini. Rizky kemudian teringat dengan rombongan Koco dan berniat menanyakan hal itu. Lika kemudian mengatakan kalau semua rombongan Koco tidak ikut, kecuali Koco sendirian di sana. Hanya orang-orang pilihan saja yang Lika bawa, karena tujuan mereka juga bukan untuk mendaki, tapi mencari. Rizky kemudian bertanya apa Koco tahu tentang maksud dan tujuan mereka ini. Lika menjawab, "Koco tidak perlu tahu, dan dia harus ikut agar tidak menimbulkan kecurigaan siapapun. Tapi Lika menjamin orang-orang bawaannya adalah orang yang berguna." Di stasiun, bapak Lika kemudian langsung pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Lika berjalan dengan langkah kaki cepat, melewati banyak sekali orang-orang yang ada di stasiun, tempat di mana berbagai orang berkumpul menjadi satu. Ada pedagang, pelancong. Semua orang memenuhi stasiun dan mereka akan saling berebut gerbong masuk. Penumpang kereta masih belum diatur. Di sana, Lika melihat Koco dan orang-orang yang akan bergabung rupanya sudah berkumpul. Di sana pula Rizky akhirnya bisa melihat orang-orang itu. Seorang pemuda dengan rambut kerinting panjang dan badan tegap menyapa Lika dan Rizky. Seorang perempuan berambut pendek dengan jaket tebal mengangguk. Juga ada seorang anak yang mungkin lebih muda membawa tas lonjong dengan sepatu karet pendakian. Dan yang terakhir Koco. Lika menyapa semua orang. Begitu juga dengan Rizky. Setelah semua orang sudah berkumpul jadi satu, mereka bergabung. Dan akhirnya mereka berangkat ke tempat tujuan akhir, tempat di mana tragedi naas ini bermula. Disinilah awal tempat mereka semua berpijak. Rizky duduk di samping seorang bapak tua yang mengapit keranjang bambu, nampaknya berisi ayam peliharaannya. Sedangkan Koco beradu tenaga berhimpit-himpitan dengan seorang pria berbadan bongsor. Sementara kawan-kawan Lika yang belum Rizky ketahui namanya nampak sedang berbaur. Mereka berbicara dengan penumpang lain. Lika sendiri tidak berhenti melihat Rizky sewaktu kereta terus melaju. Sorot matanya membuat anak laki-laki itu merasa tidak nyaman. Di dalam suasana yang ramai, dipenuhi oleh manusia, bapak tua yang duduk di samping Rizky kemudian membuka pembicaraan. "Mau kemana, Dek?"
Rizky mengangguk, membalas hormat kepada si bapak. Kemudian ia menyebutkan nama sebuah tempat. Bapak itu lalu mengangguk mengerti. Ayam yang sejak tadi ada di dalam dekapannya tiba-tiba saja menjadi tidak bisa tenang. Mungkin terganggu dengan laju kereta yang gerasak gerusuk. Adik mau apa di tempat itu? Tanya bapak itu lagi. Rizky melihat Lika sebentar sebelum menjawabnya. Mau naik gunung, Pak. Ke gunung yang ada di... Belum selesai Rizky mengatakan nama tempatnya, si bapak tiba-tiba berkata kepadanya dengan ekspresi wajah yang datar, "Urungkan aja." "Gimana, Pak? Maksud bapak?" "Urungkan," katanya lagi. Rizky mulai merasa tidak nyaman dengan bapak tua itu. Sorot matanya benar-benar berbeda dengan tadi. Rizky mencoba melihat ke arah Lika yang juga melihat dirinya dari bangku yang lumayan jauh. Saat menoleh kembali ke bapak tua itu, Rizky dibuat tersentak dari tempat duduknya. Kedua tangannya memegangi bagian wajah Rizky lalu berteriak sangat keras, "Urungkan, cah cilik!" Untungnya salah satu kawan Lika, pria tegap dengan rambut panjang agak keriting itu datang. Pria itu langsung mendorong bapak tua itu sambil satu jari jempolnya seperti menyentuh keningnya. Anehnya setelah melakukan hal itu, bapak tua itu kemudian menggeleng-gelengkan kepala. Kejadian itu membuat Rizky menjadi pusat perhatian orang-orang yang ada di dalam gerbong. Untungnya tidak ada yang tahu kejadian yang sebenarnya. Semua orang kembali ke tempatnya masing-masing. Pria itu kemudian berjalan mundur meninggalkan Rizky. Bapak tua itu melihat Rizky kemudian bertanya kepadanya lagi, "Mau kemana, dek?" Seperti itulah, belum sampai menginjak tanahnya saja, hal janggal sudah mulai terjadi. Rizky tidak bisa membayangkan apa yang sebenarnya sudah menunggu dirinya. Kereta yang ditempuh oleh Rizky memakan waktu kurang lebih 10 jam. Itu pun baru menginjak satu kota. Karena ia harus segera bersiap untuk langsung naik ke kereta selanjutnya yang juga memakan waktu tidak sedikit. Sejujurnya, ini adalah perjalanan yang paling melelahkan bagi Rizky. Mereka baru sampai di kota terakhir pukul 11 siang. Setelah itu, Lika baru bisa memimpin semua orang menuju ke suatu tempat yang tidak jauh dari stasiun terdekat. Sebuah bengkel tua yang entah dimiliki oleh siapa. Bengkel itu menampung mobil besar dan Lika menemui seseorang di sana. "Pak Le, ini aku," kata Lika kepada seorang laki-laki yang mengenakan kacamata hitam yang duduk sambil menyesap kopi. Laki-laki itu membuka kacamatanya dan langsung mengenali Lika. "Loh, kamu, Dok? Kamu ngapain di sini? Kamu masih belum paham ya?" Belum juga orang-orang itu selesai bicara, Lika sudah memotong pembicaraannya. "Sekarang aku sudah membawa bunganya." Setelah mengatakan itu, laki-laki itu kemudian memandang ke semua orang. Ia nampak terkejut, terutama saat melihat wajah Rizky. "Stres. Jangan bilang kamu akan..." Laki-laki itu belum selesai bicara, Lika memotong ucapan laki-laki itu. "Sudahlah, sekarang antar ke rumahnya Mbah Kung. Kita ngomong aja di sana." Orang itu masih menunjukkan ekspresi yang gelisah. Ia tidak berhenti melihat Rizky. Ini tentu saja hal yang sangat mengkhawatirkan. "Kamu itu gak paham juga ya, kapan harus berhenti?" Semua orang kemudian naik ke mobil jeep buntut milik orang itu. Rizky duduk di samping perempuan berambut pendek
yang selalu tersenyum setiap kali Rizky tanpa sadar melihatnya. Koco sendiri juga lebih banyak diam, tidak seperti Koco yang biasanya. Dari stasiun mereka kemudian menuju ke sebuah desa yang ada di kaki gunung. Tempatnya sangat jauh di pedalaman. Sempat melewati bagian-bagian jalur setapak dengan pohon-pohon tinggi besar di kanan kiri. Bahkan mobil harus melaju di atas lintas sungai kecil. Setelah melewati segala halang rintang, barulah mereka melihat sebuah gapura yang dibangun dari batu bata merah. Jika diperhatikan, gapura ini cukup lama, dengan rumah-rumah di sepanjang jalan yang terus naik, sampai akhirnya mobil jeep ini berhenti di satu rumah yang halamannya luas. Orang itu kemudian turun dan menuntun mereka bertemu dengan seorang kakek tua yang sedang memberi makan ayam. Awalnya tidak ada yang terjadi dengan mereka. Bahkan setelah melihat Lika, tak ada perubahan ekspresi apapun. Sampai orang tua itu melihat Rizky, dan seketika wajahnya berubah. Orang tua itu sontak berteriak dengan nada yang keras. "Gila kamu! Apa maksudmu?" Lika kemudian maju dan berusaha menjelaskan. Tapi kakek tua itu tidak mau mendengarkan. "Ikut aku, kau juga." Rizky termangu. Ia juga dipanggil oleh orang tua yang tidak dikenalinya itu bersama Lika. Sementara Koco dan yang lain menunggu di sebuah bangunan mirip musola atau padepokan. Di dalam ruangan itu, Mbah Kung, orang yang sudah bertahun-tahun diberi mandat jadi juru kunci di atas tanah ini, berteriak kepada Lika. Wajahnya benar-benar menakutkan, tidak seperti wajah tenang yang sebelumnya dia tunjukkan. "Kamu itu cari masalah di sini. Gak begini caranya untuk mencari saudaramu. Bisa-bisa yang gak bisa pulang itu kalian juga." Lika hanya diam saja melihat orang tua itu sebelum kemudian dia berdiri. Lika berkata dengan nadanya yang rembut, "Saya ngerti, Mbah. Tapi Bapak semakin lama semakin tidak kuat menanggung ini semua. Menunggu Anda mencari Simba juga gak ketemu ujungnya. Selain saya membawa si kembang, saya juga membawa ini." Lika menunjukkan sesuatu di dalam tas yang dia bawa. Seketika wajah orang tua itu nampak bingung. Wajahnya tiba-tiba berubah menjadi pucat. Lalu dia terus berjalan mundur. "Maksud kamu apa sampai membawa ini? Kamu tidak menghormati saya ya sebagai juru kunci di sini?" Lika berujar dengan suara yang teramat tenang. "Biar aku dan teman-temanku yang naik. Mbah tidak perlu ikut campur. Semua sebab akibat siap kutanggung sendiri." Mbah Kung mengalihkan pandangannya melihat ke arah Rizky. Ia bisa tahu kalau ada yang tidak beres dari anak ini. Maka Mbah Kung mendekatinya. "Kamu nak, kamu mau naik dengan perempuan ini?" Rizky melihat Lika sebelum mengangguk. Mbah Kung kemudian mengerti. Ia memijit bagian tengkuk belakang Rizky sembali berkata kepada Lika, "Ya sudah, aku tidak akan ikut campur. Yang kamu bawa itu barang yang berbahaya. Anak kecil kayak kalian tidak akan bisa menolong saudaramu. Caramu ini salah. Stres kamu." Mbah Kung masih terus memijat-mijat tengkuk Rizky. "Tapi
Aku tidak bisa membiarkan anak ini. Kamu beri barang gak jelas seperti ini. Setidaknya dia harus memilih jalannya sendiri. Tiba-tiba isi dalam perut Rizky seperti naik dengan sendirinya. Ia mulai merasa mual dan semakin lama ia tidak tahan. Rizky memuntahkan isi di dalam perutnya. Seketika ia tersentak dari tempatnya duduk saat melihat gumpalan darah yang seperti sepotong daging sapi dalam keadaan yang menyengat. Sekarang aku tanya sekali lagi, kamu mau ikut anak perempuan ini? Anehnya Rizky tidak merasakan intimidasi dari Lika lagi. Dia bahkan tidak peduli meskipun Lika memandangnya dengan sorot mata yang kosong. Rizky menatap Mbah Kung lalu berkata kepadanya, mau Mbah? Mbah Kung nampak kehabisan kata-kata. Beliau kemudian berujar kepada Lika dan Rizky, yowis, sekarang istirahat dulu. Besok baru naik. Nanti malam akan turun hujan yang deras. Seperti yang Mbah Kung katakan, malam harinya hujan deras kemudian turun. Di dalam rumah milik Mbah Kung kemudian Lika memperkenalkan satu persatu orang yang besok akan pergi naik. Lika menunjuk orang yang paling tua di sini. Seorang pria yang sudah lama Lika kenal. Pria tegap yang pernah menolong Rizky. Namanya adalah Priyo. Beliau selama ini bekerja sebagai pemborong. Priyo ini memiliki kebatinan yang kuat. Beliau merasa kasihan sewaktu tahu keluarga Lika mengalami hal yang sulit, sehingga ia menawarkan diri dalam pendakian ini. Lalu perempuan dengan potongan rambut pendek, ia adalah teman dari saudara Lika. Beliau sebenarnya sudah lama menawarkan diri untuk membantu, tapi baru kali ini saja ia mendapatkan kesempatan itu. Sedangkan yang satu lagi juga sama. Mereka mengaku satu grup dengan saudara Lika dan hanya berniat menolong sebisa mereka. Sedangkan Koco yang masih tidak mengerti kenapa list orang-orang yang datang berbeda seperti yang Lika jelaskan saat pertama kali menawarinya untuk ikut pendakian, masih belum diberitahu alasan yang sebenarnya. Lika hanya berujar kalau teman-teman mapalannya yang lain semua tidak bisa ikut dalam pendakian ini karena hal yang Lika sendiri tidak ketahui. Rizky pun memilih diam, apalagi Lika sudah memohon kepadanya untuk merahasiakan ini kepada Koco. Perempuan itu berjanji tidak akan ada terjadi hal yang menakutkan terjadi di pendakian ini. Singkat cerita, malam itu sewaktu Rizky dan Koco sedang tidur di dalam ranjang yang sudah ada di kamar, tiba-tiba anak itu dikejutkan dengan suara yang seperti benda jatuh. Suaranya keras sekali sampai membuat tubuhnya bangkit dari tempat tidur. Rizky benar-benar yakin kalau dia baru saja mendengar suara benda jatuh itu. Ia pun menyenggol badan Koco, berusaha membangunkannya agar dia ikut memeriksa. Koco hanya bisa mengeliat sambil berkata, aduh, tidur lanjing, besok kita naik. Sebentar Co, bangunlah, aku tadi dengar suara. Tapi Koco tidak menghiraukannya dan berkata, alah, sudahlah tidur sana. Karena kesal, Rizky menjambak rambut Koco dan membuat anak itu seketika membuka kedua matanya. Dengan wajah yang dongkol, Koco berkata, ngapain sih blok? Rizky kemudian menjelaskan kalau tadi dia mendengar suara benda jatuh keras sekali. Dia pikir mungkin ada yang tidak beres. Koco sebenarnya sudah mengatakan kepada Rizky untuk tidak perlu terlalu memikirkan hal yang seperti itu. Dia bilang kalau yang Rizky dengar mungkin saja cuma kerungun, suara yang sebenarnya tidak ada. Tapi belum selesai Koco bicara, tiba-tiba suara benda jatuh itu terdengar kembali.
Jancuk, apa itu? Koco kemudian melihat Rizky. Wajahnya nampak pucat. Itu tadi yang membuat aku bangun. Kamu dengar juga kan? Koco mengangguk. Rizky kemudian melangkah turun diikuti Koco. Rizky berjalan mengendap-endap di dalam rumah Mbah Kung bersama Koco. Rumah Mbah Kung ini besar, tapi berlantaikan tanah. Mereka melihat keluar kamar, di mana seluruh ruangan dalam keadaan sunyi senyap. Tidak ada siapapun kecuali mereka berdua. Tak lama kemudian, lagi-lagi terdengar suara benda jatuh itu lagi. Kali ini lebih keras dari sebelumnya. Penasaran dengan asal-muasal suara, Rizky kemudian melangkah sembari diikuti oleh Koco yang ada di belakangnya. Mereka mencari-cari asal suara itu sampai tertuju pada salah satu kamar. Koco sempat mengingatkan Rizky, "Hih, gak usahlah lihat yang beginian. Gak sopan. Kembali aja ke kamar." Tapi Rizky sudah kepalang penasaran. Ia melihat pintu yang dicat dengan warna hijau tua itu. Tak lama kemudian dia mendorongnya pelan. Di sana, Rizky mendengar suara-suara lain selain suara benda jatuh. Ada suara seperti anak-anak yang sedang bermain. Orang normal tentu saja berpikir, bagaimana mungkin di jam yang selarut ini masih ada anak-anak yang terbangun. Rizky bersama Koco kemudian mengintip dari celah pintu yang terbuka. Di dalam sana dia melihat ada anak-anak perempuan kecil, rambutnya panjang sampai sepunggung, sedang berlari-larian di dalam kamar. Mereka semua mengenakan pakaian berwarna putih. Rizky dan Koco tentu saja bingung. Bukankah Mbah Kung tinggal sendirian di rumah ini, bersama dengan Mas Arman, supir jeep yang sudah mengantar mereka? Lalu siapa anak-anak kecil ini? Apakah mereka cucu-cucunya Mbah Kung? Pikir Rizky waktu itu. Tapi pemandangan ini belum menjawab dari mana suara benda itu datang. Jadi sewaktu Rizky dan Koco sedang memandangi anak-anak yang berlarian itu, tiba-tiba terdengar suara sekali tepuk tangan, dan anak-anak perempuan itu kemudian berlarian menuju ke satu lemari tua. Lemari itu terbuat dari kayu jati. Anak-anak perempuan itu kemudian mengerumuni lemari itu dan mengangkat tangannya yang mungil ke atas, seperti orang yang menunggu buah jatuh dari pohon. Maka Rizky dan Koco kemudian mengedarkan pandangannya melihat ke atas. Rupanya di atas lemari ada seorang wanita yang rambutnya panjang, sedang menunduk melihat ke bawah. Wanita itu sedang dalam posisi orang yang seperti merangkak. Anak-anak perempuan itu tertawa-tawa, masih mengadahkan kedua tangannya. Dan suara itu akhirnya terjawab saat Rizky dan Koco melihat kepala wanita yang ada di atas lemari jatuh dan menghantam tanah, menimbulkan suara berdebam yang keras. Sontak, Rizky dan Koco terdiam seketika, terutama saat tawa anak-anak itu tiba-tiba lenyap dan melihat ke arah Rizky dan Koco yang sedang mengintip. Ya, anak-anak perempuan itu melihat Rizky dan Koco. Tapi sialnya, anak-anak kecil itu satu pun tidak ada yang memiliki wajah, termasuk sepotong kepala yang ada di tangannya. Baik, itulah bagian ketiga dari tweet Twitternya Mas Simple Man tentang kembang laru. Ini kayaknya panjang ya. Ya mungkin semoga aja part 4 nanti terakhir lah ya, bagian 4 nanti. Karena Mas Simple Man juga belum saya lihat sih, kayaknya belum mengupdate cerita sambungannya ini lagi. Oke, mungkin itu saja cerita untuk malam ini.
Semoga kalian semua terhibur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.